Satu, sebab tidak langsung keberhasilan pendidikan itu adalah prinsip solahul aba wal mu'allim. Jadi solahul abna bisolahil aba. Solehnya anak bergantung kepada solehnya bapak. Solehnya anak bergantung kepada solehnya guru. Solehnya anak bergantung kepada solehnya orang tua. Ini penting. Kadang-kadang ini tidak diperhatikan gitu. Kita ingin anaknya soleh, kita aja selalu berbuat salah. Gitu. Padahal ini tidak langsung ini akan mempengaruhi itu. Salahul dalilnya apa? Next. Nah, dalilnya ini. Dalam Al-Qur'an wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadin. Jadi selalu banyak, selalu orang-orang dahulu itu mengatakan kami mengikuti jejak langkah bapak-bapak kami. Di sini ada kata-kata ungkapan wa inna ala atharihim muqtadin. Orang-orang yang tidak mau mengikuti dakwah para rasul itu alasannya apa? Kami mengikuti peninggalan bapak moyang kami, nenek moyang kami. Kami mengikuti jejak mereka. Jadi jejak orang tua itu diikuti oleh anak. Kalau dalam pepatah Arab itu wala yastaqimudzil wal udu aqwaju. Bayang-bayang itu tidak akan lurus kalau kayunya bengkok. Gitu. Bayang-bayang tidak akan lurus kalau kayunya bengkok. Anak-anak itu bayang-bayang kita. Kita itu kayunya. Anak itu bayang-bayang orang tua. Jadi kalau orang tuanya bengkok, maka anaknya tidak akan lurus. Orang tua harus lurus supaya anaknya lurus. Ini betul. Yeah. Kalau kata syair itu dikatakan wayan sauna siul fityani fina ala ma kana awadahu abu. Pertumbuhan anak-anak muda di antara kita ini akan tumbuh berkembang sesuai dengan kebiasaan orang tua. Kebiasaan orang tua menentukan kesolehan anak. Dalam Quran surah Al-Kahfi Allah berfirman, next. Wa ammal jiran fa kana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Ini cerita tentang Nabi Khidir, yang Nabi Khidir itu meluruskan satu bangunan, dinding bangunan yang mau roboh diluruskan oleh Nabi Khidir. Nabi Musa berkata, Khidir kenapa engkau melakukan itu? Apakah engkau ingin mendapatkan upah? Kemudian Nabi Khidir menceritakan di akhir perjumpaannya dengan Nabi Musa, aku meluruskan dinding itu kenapa? Karena di balik dinding itu adalah milik dua anak yatim yang ada di kota ini. Di bawah dinding itu ada harta kamu, peninggalan bapaknya. Wa kana abuhuma sholihan, bapaknya soleh. Karena bapaknya soleh, maka Allah menyelamatkan harta kamu untuk anak-anaknya. Oke. Maka Allah bermaksud menginginkan anaknya itu, dua anak yatim itu besar, dewasa, kemudian mendapatkan harta karun peninggalan orang tua yang soleh, padahal anaknya itu tidak tahu. Ini maksudnya apa? Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini. Fihi dalilun ala annar rajula salih yuhfadu fi dzurriyyati. Ini dalil bahwa orang yang soleh keluarganya akan dijaga oleh Allah. Bahwa
kita mengendaki anak-anak soleh, maka kita harus menjadi soleh juga. Ini sebab tidak langsung ini, sebab tidak langsung. Dengan kesolehan kita di rumah, dengan kesolehan kita, meski tidak langsung kita mendidik anak kita, ini akan berpengaruh terhadap proses pendidikan anak. Insyaallah. Saya baru merasakan kenapa saya itu punya pesantren. Kenapa saya kata orang itu jadi ustaz, jadi kiai. Oh, karena kakek saya itu kiai. Kakek saya itu kiai. Uyun saya itu kiai. Uyun saya itu kiai. Ternyata diteliti-teliti ini ada keturunan juga. Keturunan dari sana ini sampai ke sana itu sampai ada ahli nasab itu sampai kepada Rasulullah. Sehingga kata orang Yaman, Anda itu habib. Pak, saya enggak pede hidupnya, Mas. Itu dari orang tua namanya itu dikasih Raden, tapi kita memperkenalkan kepada orang tidak pakai bendera. Kesolehan orang tua dulu, kakek kita, nenek moyang kita itu mempengaruhi gitu. Termasuk kesolehan kita ini akan mempengaruhi anak kita, akan mempengaruhi anak keturunan. Seperti itu. Watas dulu barokatu ibadati hilang fitunya akhirat. Kata Imam Ibnu Katsir, seluruh barokah ibadati hilahu. Barokah ibadah orang tua itu akan mencakup kepada anak keturunan, di dunia wal akhirat, di dunia dan di akhirat. Jadi anak yang orang tuanya ahli ibadah, maka insya Allah anaknya akan kecipratan. Kalau tidak anaknya, cucu-cucunya keturunannya begitu. Bisa fa'anihi dengan syafaatnya, bihi dibela pada anak keturunnya, walaupun tidak derajat ini lah ala derajat kita terjadinya dengan diangkat derajatnya sampai derajat yang paling tinggi di surga, lita kira ayuh begini supaya bahagia hati orang yang soleh itu karena anak keturunannya yang soleh. Sebagai apa? Sebagai balasan dari Allah atas kesolehan seseorang, Allah akan membahagiakan orang yang soleh itu dengan apa? Diberikan keturunan-keturunan yang soleh. Begitu penjelasan Imam Ibnu Katsir dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ammal jidar fa kana ligulamain yatimain fil madinati wa kana kanzuhuma wa kana abuhuma salihan. Ini sebab tidak langsung yang pertama